Hai murid-murid yang sedang menonton Cergas di Didik TV KPM bersama dengan Kak Elly Arifin di sini. Ya, semestinya hari ini kita nak bersenamlah. Tetapi kita nak bersenam apa? Ini dia, bersenam untuk senaman kekuatan otot anggota bawah badan. Panjang betul tajuk dia. Mesti ada melibatkan kaki, melibatkan macam-macamlah yang bawah bawah badan kita ni kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulakan senaman kita, mari kita berkenalan dengan guru kita dulu. Cikgu Ismadi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Elly, apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Nampak macam dah bersedia, bersemangat hari ini kita. Saya memang dah bersemangat ni. Kalau cergas, saya memang cergas terus. Ya, kita harap pun murid-murid di rumah pun bersedia untuk itu. Betul, cikgu. Semestinya mereka dah bersedia dah ni di hadapan TV ni untuk sama-sama bersenam dengan kita untuk senaman kekuatan otot anggota bawah badan. Ya, betul. Apakah yang dimaksudkan dengan senaman ini, cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita lihat Elly dan murid-murid di rumah, aktiviti seharian kita banyak melibatkan anggota bawah badan. Dan kalau kita lihat sebenarnya di bawah badan ni, sebenarnya anggota bawah badan bermula daripada pusat dan ke bawah lah. Kita ada otot hamstring di belakang ni, kita panggil quadriceps, gastrocnemius dan gluteus, dan banyak lagi otot-otot di bahagian bawah badan yang kita akan fokus pada hari ini. Jadi harapnya murid-murid bersedia sebab kita nak kongsi dulu aspek keselamatan sebelum kita memulakan senaman hari ini. Apabila kita ingin memilih alatan untuk digunakan sebagai bantuan kepada senaman kekuatan otot, pastikan alatan itu berada dalam keadaan yang selamat digunakan dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Baik, kita akan mulakan senaman pemanasan badan kita dahulu. Baik. Iaitu lompat bintang selama 30 saat. Tahu dah lompat bintang macam mana? Boleh? Okey, ready? Elly, ready? Sedia, cikgu. Boleh? Okey, ni. Okey, jadi murid-murid, kita bersedia. Sedia? Satu, dua, mula. Macam kekuk sikit. Ini dalam masa yang sama sebenarnya warm-up ni membantu kita dalam membentuk koordinasi. Yang penting muka maintain, senyum je. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. 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 Hebat. Hebat. Saya kena bersemangat lebih daripada kedua-dua ni sebenarnya. Okey, baik murid-murid, kita dah selesai untuk pemanasan badan. Sekarang kita nak pergi untuk regangan otot. Baik. Okey, jadi kita buat untuk aktiviti yang pertama okay. Iaitu regangan di bahagian otot hamstring ataupun di bahagian belakang ni. Okey, kaedahnya ialah buka kaki yang luas, turun ke bawah. Okey, dan pegang tangan kiri, pegang hujung kaki kiri. Okey, pastikan kita rasa ada regangan di bawah sini iaitu otot hamstring. Okey, jadi dalam keadaan 10. 1. Boleh, 9, 10. Okey, kita tukar arah di sebelah anggota sebelah kanan pula. Okey, kiraan 10. Okey, bernafas seperti biasa ya. Okey, 9, 10. Okey. Jadi kita telah pun selesai melakukan regangan otot dan juga pemanasan badan untuk aktiviti, sebelum kita melakukan aktiviti senaman kekuatan otot. Baik, kita mulakan aktiviti yang pertama iaitu squat. Baik. Okey, static squat ni maksudnya kita tak perlu apa-apa, just squat. Okey. So kita akan lakukan sebanyak 10 kali. Boleh? Okey, Cikgu Nick dan juga Elly, kita mulakan. Okey, 1 2 mula. 1 2 Ya. Dah mula rasa
4. Boleh eh? Cikgu Nik, mantap cikgu Nik. 6. Okey, sikit lagi. 8. 9. 10. Bunyi tulang. Bunyi eh? Kelekak, kelekuk, kelekak, kelekuk. Okey, boleh ke? Okey. Okey, baik murid-murid, kita teruskan pada aktiviti yang kita yang kedua. Yang kita panggil sebagai, dia agak macam silau sikit kan tiba-tiba ni. Okey. Jadi yang kedua, kita buat aktiviti calf raise. Okey, calf raise kita fokus kepada otot yang kita panggil sebagai gastrocnemius. So, jadi apa yang kita kena buat? Okey, dalam keadaan kita posisi bersisi ni, tangan di pinggang, kaki tak perlu buka terlalu besar. Okey, cukup sekadarnya sahaja. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat ialah kita hanya jengkit sahaja. Oh. Okey, jangan macam ni pula. jangan macam tu yang murid-murid. Kalau buat dalam keadaan itu sebenarnya tidak akan dapat kesan yang baik. Bilangan banyak tapi kesan tak bagus eh. Jadi apa yang kita kena buat? Kita naik perlahan-lahan, naik tahan, turun. Naik, turun. Baik. Okey, boleh eh? Banyak berapa kali cikgu? Okey, kita akan buat sebanyak 20 kali. Okey, boleh eh? Jadi saya menyising eh. Okey, boleh eh? Okey, jadi murid sedia eh. 1, 2, mula. Tiba-tiba saya tak balance pula. Okey, 2. Okay, kira dalam hati. 4. 5. 6. Untuk dapat kesan yang lebih baik, ya, murid-murid, sebenarnya sebaik-baiknya kita buat di hujung tangga. Di hujung tangga kita akan dapat lebih bebanan di situ. Okey. Buat masa sekarang ni kita menggunakan kita melakukan aktiviti kekuatan ini menggunakan body weight ataupun menggunakan berat badan sendiri. Okey? Kita menggunakan berat badan sendiri. 14 15 16 Okey. Simple 15, tapi makin lama makin terasa kesan dia. 19 20. Okey, mantap. Kita akan rasa mengeras di situ. Ya, dekat betis. Boleh cikgu ni. Tu kalau kata boleh tengok tu ketul dah tu. Okey, now kita akan cuba buat untuk aktiviti yang ketiga pula bagi aras rendah. Okey, yang kita akan buat side laying lift up. Okey, di mana kita perlu baring eh. Boleh ya? Boleh cikgu. Boleh, tak apa. Saya kat depan, jangan risau. Okey, kita baring di sisi kanan. Okey. Kemudian tangan di pinggang dan kita cuma angkat kaki saja. Turun. Dan kita akan buat sebanyak 10 kali. Okey? Boleh? Boleh. Okey, mari. Jangan tengok je. Okey, murid-murid, jangan tengok sahaja. Lakukan bersama-sama dengan saya dan rakan-rakan saya. Okey, untuk mendapat kesannya lebih baik. Okey. Boleh eh? Dalam kiraan 10. 1 2 mula. 1 2 3 4 tak balance pula. 5 6 7 macam tak berapa balance eh? 8 10. Okey, 10. Kita tukar posisi dan kita buat di sebelah kaki kanan pula. Bergoyang-goyang map saya ni. Okey. Jadi, okay, tangan di pinggang. Okey, jadi 1 2 pula. Cut. 2 3 4 5. Bila dah masuk ke 6 dia dah mula rasa dah sebenarnya. Sebab yang ni senaman ni kita hanya menggunakan berat beban daripada anggota badan kita sahaja. Okey? 10. 10. Okey, murid-murid, sebenarnya murid-murid boleh menambah beban mengikut kemampuan eh dengan cara kita mungkin membalut kaki kita tu, hujung kaki kita dengan sesuatu yang lebih berat. Yang lebih berat. Tapi jangan terlalu berat eh. Yang penting mengikut kesesuaian dan juga keupayaan diri sendiri.
Okey, baik murid-murid, kita akan teruskan aktiviti kita pada kali ini untuk senaman kekuatan otot bagi anggota bawah badan untuk aras yang sederhana. Okey, baik, kita akan mulakan dengan lunges. Okey, iaitu sebanyak 14 kali, 7 kanan dan 7 kiri. Okey, baik. Mari kita mulakan. 1, 2, mula. Okey, fokus ya. Yang penting pelakuan. Okey, di sini juga sebenarnya menuntut keseimbangan. Baru saya sebut keseimbangan dah tak seimbang. Okey, dia menuntut keseimbangan kaki ketika ini. Woi, berbunyi. Okey, baik. Teruskan. Tak apa. Buat di mana yang boleh. Okey. Sikit lagi. Okey. Last. Okey, 14. Okey, sudah. Boleh, Nelly? Boleh, cikgu. Saya mendengar satu bunyi crunches. Okey, baik. Lutut yang penting, murid-murid. Okey, faham. Okey, yang penting, murid-murid. Kenal pasti dulu keadaan tubuh badan kita. Kalau kita mampu lakukan, kita mampu lakukan, kita buat. Okey, yang mana kita tak mampu, kita jangan paksa. Okey, now kita akan buat yang kedua, yang kita panggil sebagai glute kickback. Okey. Bila sebut saja glute itu sebenarnya kita menuntut otot di bahagian punggung kita, eh. Okey, posisinya ialah kita menggunakan back mat. Sorry. Okey, posisi begini. Kemudian kita angkat kaki ke belakang. Okey. Kemudian turun, tukar kaki. Okey, turun dan seterusnya. Baik. Okey, begitu saja kita pelakuannya yang murid-murid dan kita akan lakukan sebanyak 10 kanan dan 10 kiri. Okey. Baik. Boleh ya? Boleh. Okey, kita mulakan. Mula dengan kaki kanan. Jadi, satu. Kaki kanan dulu. Ya. Satu, dua, mula. Okey, tendang setinggi-tingginya, kick back . Okey, tukar kaki. Okey, senaman yang kita buat ni sebenarnya kita banyak menggunakan bebanan ataupun rintangan yang datangnya daripada tubuh badan kita sendiri . Okey. Yang penting kekal fokus . Yang penting kekal fokus. Okey, saya kena pastikanlah . Peserta-peserta saya ni dapat lakukan dengan baik. Ya, cikgu. Okey. Okey, lagi tinggi kaki kita dibawa ke atas, ya, murid-murid, sebenarnya kita dapat otot di bahagian gluteus itu tadi itu lebih menguncup dan lebih berfokus kepada otot berkenaan. Okey, berapa ya? 14, 15, lagi. 10 kanan, 10 kiri. Ha, lupa. Okey. Okey, saya pun join lah untuk tamatkan. Okey, berapa? 5. 10. Okey, tak . Okey. 19. 20. Okey, murid-murid. Kita telah pun selesai melakukan aktiviti kita yang kedua, iaitu glute kickback. Okey, jadi untuk aktiviti kita yang ketiga, kita akan buat aktiviti yang dipanggil sebagai single leg calf hop. Pembetulan kat situ. Single leg calf hop. Okey, di mana kita kena menggunakan sebelah kaki, iaitu kaki kanan. Kalau kita mulakan dengan kaki kanan. Okey. Kemudian tangan di pinggang dan kita lompat saja. Lompat saja ke atas. Lompat begitu saja . Murid-murid. Kita buat kanan-kanan-kanan kemudian buat kiri-kiri. Macam itulah. Tapi saya ada pengecualian, cikgu. Okey, saya faham. Belum masuk lagi tahap disability. Kecederaan. Okey, tetapi faham. Okey, murid-murid . Ellie ada masalah dari segi sendi. Jadi di situ dia tak perlu buatlah pada saya . Dia cuma buat di sebelah kanan saja. Okey, cikgu ni. Okey, jom. Kita mulakan dengan kaki kanan. Okey, sebanyak 7 kanan dan 7 kiri. Okey, ready? 1, 2, mula. Okey, hook. 2,
3, okey. 4, 5, 6, 7. Okey, kita mulakan dengan kaki kiri pula. Okey. Menjengkit ya, kita berdiri dengan sebelah kaki. Okey, yang ini menuntut keseimbangan. Okey, ready? 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pula tak pilih. 7. Okay. Rasa tak? Rasa. Dia dah rasa eh. Ketika ini, otot yang terlibat paling banyak dan paling aktif adalah otot gastrocnemius ataupun kita panggil sebagai otot betis di bahagian kaf ni lah. Okey. Okey, murid-murid. Kita telah pun berada di segmen yang seterusnya, iaitu kita akan buat aktiviti untuk senaman kekuatan otot anggota bawah badan. Okey. Aras. Aras tinggi. Baik, kita akan mulakan aktiviti yang pertama, iaitu squat and jump. Tapi saya tunjuk dulu kaedah bagaimana perlakuan berkenaan. Okey. Yang pertama, kita berdiri dalam keadaan yang agak selesa, okey, dan kita bengkokkan lutut kita ataupun kita fleksikan lutut kita menjadi seperti half squat. Kemudian kita jump. Okey. Jangan macam ni eh. Jangan macam ni. Tak. Yang pentingnya kita nak ada orang kata kekuatan otot melonjak. Okey. Lagi tinggi lagi bagus. Okey? Boleh? Baik. Kita akan hanya buat 10 kali je. 10 saja. Boleh eh? Okey, ready? Ready, membret, sedia. Okey, ready. Flexi. Up. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Wow. 6. 7. 8. 9. 10. Boleh eh? Boleh cikgu. Baik, murid-murid. Untuk aktiviti yang kedua. Ya. Okey, yang kedua kita akan buat side leg circle. Okey. Yang ini kita relax sikit. Okey, sebab kita dah buat terlalu heavy tadi, ini kita relax sikit. Okey, di mana kita perlu berada di atas mat ni. Dan kita berada dalam posisi mengiring, angkat kaki dan kita buatlah putaran. Putaran ikut jam ke cikgu? Tak kisah. Putaran ikut jam lah. Okey, dan putaran tu sebanyak 10 kali kiri dan 10 kali kanan. Posing saya dah cantik. Mari. Foto shoot cikgu. Okey. Jadi, okey, tangan yang tidak menongkat tu berada di pinggang lah. Okey, sedia? Okey, ikut putaran jam. Okey, 1, 2, mula. 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Okey? Okey, kita tukar arah. Nampak macam simple, tapi memberi kesan. Okey, tangan tidak menongkat berada di pinggang. Dan kita mulakan putaran mengikut jam. Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Baik. Yang terakhir untuk aktiviti kita yang ketiga, mari kita sama-sama bangun. Okey. Kita akan buat front to back lunges. Okey. Kaedahnya kita akan fokus kepada satu kaki dahulu. Okey, pergerakan satu kaki, iaitu satu kaki 10 kali, maksudnya sebelah kanan 10 kali dan
sebelah kiri 10 kali. Okey, jom. Mari kita mulakan. Saya buat dalam keadaan posisi sisi ya. Baik. Okey, kita mulakan dengan kaki kanan. Sedia. 1, 2, mula. Satu. Berbunyi ya. Okey, baik. Tulang saya, cikgu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tulang saya makan biskut hari ini. Okey. Oops. 3. Empat. Lima. Enam. Tujuh ya, cikgu? Baru nak habis tujuh ni. Tujuh. Jadi saya terpaksa melihat. Teruskan. Teruskan. Yang ke-8. Tukar kaki ke? Belum, belum. Okey. Lagi turun, lagi baik ya, murid-murid. Okey, kita menghampiri yang ke-9. Okey. Baik pelakuannya. Okey, dan yang ke-10. Okey, saya belum habis. Okey, mari kita teruskan untuk anggota di sebelah kiri. Kiri. Okey, pastikan tak ada bunyi-bunyi biskut tu ya. Okey, ready. 1, 2, mula. Go. Ada juga. Okey. Kita masuk yang ke-3. Masuk yang ke-4. Okey, mula-mula eh. Yang penting pelakuan, tak perlu terlalu laju. Okay, masuk yang ke-5. Sedang memberi kesan. 6. Okey, 7. 8. Lagi 2. Saya belum goyang. Okey, yang terakhir. Okey, murid-murid. Jadi kita akhir dengan keadaan menyejukkan anggota penyejukan badan kita yang terlibat. Ya, penyejukkan badan. Okey, jadi kita fokus kepada dua aktiviti saja, standing cross leg, yang mana dia akan memberi kesan stretching di bahagian otot hamstring dan juga quadriceps. Okey. Jadi kita silangkan kaki kanan ke depan. Okey, silangkan kaki kanan ke depan. Tangan berada di belakang badan kita, iaitu di bahagian punggung kita, dan perlahan-lahan turun ke bawah. Okey, perlahan-lahan eh. Dan kita bawa ke depan. Okey, tahan. 7, 8, 9, 10. Okey. Buka kaki. Kaki kiri di hadapan, bersilang di atas kaki kanan. Kemudian kita turun perlahan-lahan. Okey. Memandangkan kita banyak melakukan aktiviti di bawah anggota bawah badan, jadi seharusnya kita melakukan juga regangan ataupun penyejukan badan di bahagian anggota bawah badan. Okey? Baik, cikgu. Secara keseluruhannya, mungkin cikgu boleh simpulkan terhadap senaman-senaman kita untuk ketiga-tiga aras ini. Okey, baiklah, murid-murid. Sebenarnya, apa yang boleh saya simpulkan ialah kita perlu melakukan satu rutin senaman yang bersistem ataupun berjadual. Okey? Yang disarankan kepada murid-murid, kita lakukan aktiviti ini sebanyak 3 hingga 5 kali dalam masa seminggu. Okey, melalui aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, terutama kekuatan otot ini, sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid meningkatkan lagi tahap penguasaan ataupun tahap kecergasan dalam ujian SEGAK nanti. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ismadi dan juga Cikgu Nik kerana sudi sama-sama hari ini bersenam dengan kita dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang ini. Jadi murid-murid di sana boleh melakukan aktiviti dan senaman ini bersama keluarga dan juga kawan-kawan sambil meluangkan masa dan berhibur secara sihat, Cikgu. Betul. Ya? Jadi teruskan menonton Cergas di Didik TV KPM untuk senaman yang lebih menarik dan lebih seronok.
Iya, betul. Jadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.